Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku, mari kita lanjutkan tadarus kita. Pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Anak-anakku sekalian, ayat 109 ini masih berkisah tentang Ahlul Kitab, yakni orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kitab Al-Quran, yaitu umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Di antara mereka menginginkan agar orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikembalikan lagi menjadi kafir atau tidak beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad. Mengapa demikian itu? Karena mereka dengki kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi anak-anakku sekalian, yang mengakibatkan dunia ini menjadi tidak damai, yang menjadikan dunia ini penuh dengan permusuhan, itu diawali dari kedengkian atau kebencian. Jadi dengki itu intinya tidak suka jika orang lain mendapatkan nikmat. Oleh karenanya marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari sifat hasad atau sifat dengki, sebagaimana kita sering membaca surat Al-Falaq. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita dijauhkan dari para pendengki ketika mereka itu dengki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman, berikanlah kasih sayang kepada hambamu ini ya Allah. Jadikanlah kami keluarga besar SMP Negeri 29 menjadi orang-orang yang mencintai perdamaian, menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga kekeluargaan dan perdamaian. Jauhkan kami dari sifat kedengkian, jauhkan kami dari sifat yang mengakibatkan orang lain celaka. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadarus kita, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.